kereta Honda City yang ni model sudah dimodifikasikan, yang dikatakan Honda yang paling-paling lawa. Ini adalah model kategori V 2020 kereta di belakang saya. Kita terjah anak beranak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama-nama bang? Nama Amir. Amir bang? Nama Amir. Jangan Amir UK. Kalau Amir UK bahaya. Seumur hidup aku, ini yang pertama. Hati aku diketuk oleh Honda City. Punya ciri selama ini ku cari. Jom kita kerja hati manja kita Amir. Amir. Kau dah kahwin belum ni? Dah. Dah kahwin dah. Alamak, terlepas lah tu. Sabar. Jangan cari dia. Dan ini adalah mama kesayangannya. Yeah. Siapa nama mama ni? Hasnia. Saya panggil Kak Has. Apa khabar Kak Has? Baik kan. So kereta ni kereta untuk Kak Has betul? Yes, saya. Wow, kereta untuk Kak Has. Amir telah dinobatkan sebagai pengganti untuk ayah dia mencari kereta untuk mama, sehingga mama diangkatkan martabatnya menjadi lebih jelita. Mungkin mengalahkan Cik Ta kita. Alamak, dia satu lagi. Kau ada suami ni, siapa nama ayah ni? Cik Aziz. Terima kasih Cik Aziz yang hari katakan bertukus lumus setiap hari mencari duit untuk bagi kereta kepada mama kesayangannya. Wow, macam mana boleh jumpa Cik Aziz ni? Saya jumpa dekat KL. Jumpa dekat KL. Asal sebab mana ni? Saya Kelantan. Kelantan. Cik Aziz pun Kelantan juga? Yes, Cik Aziz pun Kelantan. Alamak, demo tak kena barang ni. Demo tak kena barang. Tapi hakikatnya cinta berada di mana jua jodohnya. Orang kata macam mana Kak? Asam di mana? Asam di darat, ikan di laut, dalam periuk bertemu jua. Wow, dalam periuk bertemu jua. Anak dah berapa dah ni? 5. 5. Cukup ke nak 5? Tak cukup, Cik. 15. Lemah. 15. Macam mana bang? Kak. Tak boleh dah. Tak boleh. Cucu 15 boleh? Boleh. Cucu 15. Kau kena kodoh tau. Ajak mak kau dengan cucu kau. InsyaAllah. Anak ada berapa dah? Belum lagi. Kita akan tambah dia 15 tu, Ben. Untuk menjadi cucu kepada Cik Aziz kita. Dan ting-ting. Kita tengok. Kenapa Siti sebenarnya pilihan ayah anda untuk maknya? Sebab Siti ni lawalah. Lawalah. Kan? Elegan, semua hitam. Lepas tu dan baru lagi. Model baru. Ada waranti lagi tau? Ada waranti lagi. Sebab tu lagi tertarik. Dan sesungguhnya Honda City akan dinaikkan harganya dalam bulan depan sehingga harganya mencecah RM98,000. Dan kereta di belakang saya bukan RM80,000, hanya di bawah RM75,000. Bermakna jarak jimatannya begitu lebih RM20,000. Wow. Dapat kereta lepas tu ada mood dulu. Lepas tu modification RS lagi betul? Betul. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Untuk mereka berdua, ting-ting daripada langit turun ke bumi. Ada duit belanja. Ini tak meh. Ada lagi meh. Jangan risau. Ada lagi untuk maknya, mak kesayangannya, umurnya makin muda. Gelis sikit. Untuk mama. Hai. Ini untuk mama. Ada lagi mama yang risau. Kita makan KFC lagi ni mama. Yang ni untuk Abah Aziz. Abah Aziz ada lagi. Ada lagi untuk Abah Aziz kita. Dan urusan bersama dengan saya macam mana tu bang? Alhamdulillah mudahlah. Ada mudahlah. So mudah sangatlah. Macam mana semalam nak ambil kereta? Perasaan mak yang dikatakan teruja dapat Siti ni. Dia teruja lah kan? Teruja lah. Mengigau lah semalam. Mengigau babe semalam babe. Mengigau. Jom kita tengok. Duduk. Ayuk, wala kan ni ya. Tengah ni, okay. Show itu tiaw, wala kan ni ya. Hai, jom lah, okay. Ni hai, dia teruja lah. Pesanan terakhir daripada Amir untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana lah. Nak cari kereta ke, nak beli kereta ke, pesanan sikit. InsyaAllah senang kita cari-cari kereta dengan Cik Din ni. Dah banyak lagi pilihan. So nak cari kereta, nak beli kereta, Cik carilah Din. Carilah Cik Din. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk pas keluarga yang bahagia.
Dan sesungguhnya Abang Aziz, macam mana Abang Aziz? Aku tak nak isteri aku kecewa. Oh, dia tak nak isteri kecewa. Kata pujangga, biar putih tulang, jangan putih mata dan kecewa. Itu dah. 0-0-3-4-0 0-0-3-4 sekali kan. Sekali kan.